Cuba anda bayangkan, anda berada seorang diri di sebuah banglo lama, banglo yang dibina sejak zaman pemerintahan British lagi. Itulah yang Brother Fai ingin menceritakan kepada anda, kisah bertajuk Pukul 12 Malam di Sebuah Banglo. Rasanya sudah hampir 20 tahun saya tidak berkunjung ke banglo itu. Letaknya di pinggir bukit di Pulau Pinang dan suatu masa dahulu didiami oleh keluarga bapa saudara saya, Pak Ngah Ishak. Banglo dua tingkat itu dibina berpuluh-puluh tahun lalu oleh kerajaan Inggeris. Setelah merdeka, ia dijadikan banglo untuk pegawai tinggi kerajaan sehinggalah 20 tahun lalu. Dalam tempoh itu, entah berapa banyak keluarga pernah mendiaminya. Pak Ngah mendiami banglo tersebut atas kedudukannya sebagai magistrat. Kebetulan pada hari saya melalui kawasan itu, ketika hari menjelang senja, lantas saya perlahankan kereta dan melihat banglo berkenaan. Ia sudah dicat baru dan ada serba sedikit ubah suai, misalnya garaj dan bumbung. Terdapat sebuah kereta mewah dan sepasang suami isteri pertengahan usia berbual di kerusi halaman. Mungkin mereka penghuni terbaru banglo tersebut. Apabila melepasi banglo itu, ingatan saya semakin ligat memutar pengalaman 20 tahun lalu, iaitu pada kali terakhir saya bermalam di situ. Pada musim cuti persekolahan, saya dan adik Roziman pergi ke rumah Pak Ngah. Kami bercadang untuk bercuti di situ selama 2 minggu. Lagipun kami rapat dengan Pak Ngah. Dia walaupun sudah berpangkat besar, namun tidak pernah meninggi diri dan suka bergurau. Malangnya pada hari ketiga di sana, Pak Ngah dijemput untuk menghadiri majlis makan malam sempena ulang tahun perkahwinan anak sahabatnya. Hubungan mereka agak akrab dan semua anggota keluarga Pak Ngah dijemput ke majlis itu. "Nak pergi sana, Ri, Man?" Pak Ngah memperlawa. "Seganlah Pak Ngah," jawab saya. "Kalau macam tu, kamu berdua jaga rumah lah ya," katanya. Bagi saya itu tak jadi masalah. Lagipun Pak Ngah berjanji akan membungkus sebanyak makanan yang boleh untuk santapan kami berdua. Sebelum meninggalkan rumah, Pak Ngah menegur saya yang ketika itu sedang duduk membaca di sofa. "Adik saya sudah masuk ke bilik selepas makan malam sebentar tadi. Katanya letih main bola petang tadi dan dia hendak terus tidur. Ri, tak takut ke duduk sorang-sorang?" tanya Pak Ngah. "Taklah," jawab saya. "Orang lelaki kena berani. Kalau penakut, buang aja benda tu dalam sungai," kata Pak Ngah, menyebabkan kami ketawa. Mereka pergi dan saya terus membaca. Letih membaca, saya menonton televisyen. Lampu di ruang tamu saya tutup supaya gambar di TV nampak lebih menarik, macam di panggung wayang. Cerita-cerita menarik malam itu menyebabkan saya terus menonton dengan khusyuk sehinggalah dikejutkan dengan bunyi almari tingkat atas dibuka. Saya pasang telinga, bimbang kalau-kalau ada pencuri yang menceroboh. "Yam, mana baju putih abang?" seorang lelaki berkata antara dengar dengan tidak. "Yam? Siapa Yam?" Saya tertanya-tanya kerana isteri bapa saudara saya bernama Hasna. "Ada! Dekat tingkap! Saya gantung kat situ lepas gosok tadi," jawab seorang wanita.
dan suaranya datang dari dapur yang letaknya di belakang saya. Pada waktu itu, saya mula rasa hendak terkencing. Perut terasa memulas, jantung berdegap degup macam kereta api meluncur di landasan, sementara mata berbinar-binar. Bulu roma di tengkuk tak payahlah diceritakan lagi. Senyap seketika. Di dapur, kedengaran bunyi seseorang sedang menggoreng. Cereh, cereh, cereh. Waktu yang sama, berdenting-denting bunyi orang membuat air di dalam teko. Bunyi gelas berlaga, air paip dibuka, ditutup, pinggan mangkuk dibasuh silih berganti, menyebabkan darah terasa kering. Saya terkaku di atas sofa, rasa macam ada air nak terkeluar dari pundi kencing. "Budak-budak tu dah bangun ke bang? Nanti lambat pula ke sekolah," jerit wanita di dapur. "Baru bangun, nak pergi bilik mandi," jawab suara di tingkat atas. Saya terus terpaku di sofa. Bunyi orang mandi kedengaran jelas di bilik tingkat atas. Seketika kemudian, dalam cahaya samar-samar dari televisyen, saya melihat satu lembaga lelaki berbaju putih, berseluar gelap, bertali leher dan membawa beg, berjalan menuruni tangga. Selangkah demi selangkah menuju ke pintu. "Abang pergi dulu lah, Yam," kata lembaga itu. "Tak minum dulu?" soal wanita di dapur. "Dah lambatlah." Satu lembaga wanita tiba-tiba muncul dari dapur menuju ke pintu. Ia menghulurkan tangan dan bersalam dengan lelaki separuh usia yang bertali leher itu. Bunyi keriut pintu dibuka, orang berjalan dan pintu kereta dibuka cukup jelas kelihatan. Setelah itu, enjin kereta pula dihidupkan dan meninggalkan rumah. Lembaga wanita itu pula berjalan menaiki tangga menuju ke tingkat atas. Tiada apa-apa lagi yang saya dengar selepas itu. Takutnya saya cuma Tuhan saja yang tahu. Malam itu saya tidur di sofa saja kerana suara tadi datangnya dari bilik saya dan Roziman. Wanita itu juga gaib sebaik sampai ke bilik kami. Keesokannya, saya memberitahu Pak Ngah apa yang berlaku. "Dia cuma ketawa saja," kata Pak Ngah. "Dia sudah biasa dengan kejadian seumpama itu. Malah lebih teruk daripada itu pun pernah disaksikannya." Sekian.